Saat itu kita review ke belakang mengingat bersinarnya Jenderal Andika Perkasa dari Komandan Pas Pampres sampai menjadi orang nomor satu di TNI, Panglima TNI. Siapa yang tidak mengenal dengan sosok yang satu ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Namun mungkin banyak publik yang sedikit tahu bahwa pada saat dilantik menjadi Panglima TNI, ternyata Andika Perkasa merupakan Panglima TNI tertua loh di sepanjang sejarah. Tetapi setelah itu terpecahkan kembali oleh Laksamana Yudo Margono yang dilantik menggantikannya pada tanggal 19 Desember 2022. Oke, kita kembali membahas perihal Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Saat itu mulai terlihat bersinar saat beliau menjabat sebagai Komandan Pas Pampres, di mana saat itu menggantikan Jenderal TNI Doni Monardo. Padahal Andika Perkasa sendiri tidak pernah berada di lingkungan Pas Pampres, namun oleh Presiden Joko Widodo diberi kepercayaan oleh Presiden untuk menjadi Komandan Pas Pampres. Namun tidak perlu diragukan karena Andika Perkasa sendiri dari Korps Barit Merah Kopassus dan merupakan prajurit anti teror terbaik TNI salah satunya, yaitu Satuan 81 Gultor Kopassus. Jadi beliau menjabat Komandan Pas Pampres itu bukan hal yang terlalu sulit mungkin bagi Andika Perkasa. Selama menjadi Komandan Pas Pampres, Andika Perkasa ini ternyata sering menjadi sorotan media karena bawaan yang suka senyum dan selalu menjawab media dengan santai dan enak. Sehingga awak media pun selalu senang meliput Andika Perkasa saat bersama dengan Presiden Joko Widodo. Jadi saat berbarengan dengan Presiden Joko Widodo, Andika Perkasa menjadi juga salah satu yang paling sering disorot saat menjadi Komandan Pas Pampres. Namun setelah menjabat Komandan Pas Pampres, Andika Perkasa sempat bak menghilang di telan bumi. Kenapa? Karena saat itu dimutasi menjadi Panglima Kodam Tanjung Pura. Lalu setelahnya mendapat promosi Legend, yaitu menjadi Danko Diklatat tahun 2018. Kedua posisi jabatan ini membuat Jenderal Andika mungkin jarang terekspos oleh media-media nasional karena posisi jabatannya yang hampir jarang terlihat. Mungkin beda halnya jika saat itu, saat menjadi Komandan Pas Pampres, Jenderal Andika dipromosikan menjadi Danjen Kopassus, mungkin akan sering terekspos oleh media. Karena umumnya, setelah menjadi Komandan Pas Pampres, banyak yang mendapat promosi menjadi Danjen Kopassus jika dari Korps Baret Merah Kopassus. Namun setelah menjadi Komandan Kodiklatat, Andika Perkasa akhirnya mendapat promosi menjadi Pangkostrat, saat itu menggantikan Letnan Jenderal TNI Agus Kriswanto. Nah, hal ini membuat Andika Perkasa kembali bersinar saat menjadi Pangkostrat karena mulai sering kembali terekspos oleh media-media nasional. Jabatan Pangkostrat saat itu hanya berjalan kurang lebih 4 bulan saja. Sampai pada akhirnya masa Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono pensiun. Akhirnya Andika Perkasa pun ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan orang nomor satu di TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, disinilah semakin bersinar di mana-mana, bukan hanya media-media nasional saja, namun di YouTube pun Andika Perkasa selalu diekspos sering-sering dan sering, selalu bersinar selama menduduki Kepala Staf Angkatan Darat. Hal ini karena mungkin sosoknya yang murah senyum dan ramah terhadap media dan di masyarakat umum. Nah, jabatan Kepala Staf Angkatan Darat pun dijabat selama hampir 2 tahun 360 hari. Saat itu, setelah Marsekal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI pensiun, nah semua orang dan pengamat militer pun sudah bisa menebak bahwa Andika Perkasa lah yang akan menjadi orang nomor satu di TNI, pucuk tertinggi di TNI, yaitu Panglima TNI. Nah, hal ini terbukti akhirnya membuat Presiden Joko Widodo pun memberi kepercayaan kepada Jenderal Andika Perkasa untuk menjabat Komando Panglima TNI. Wow, luar biasa.
Selama menjabat Panglima TNI, Jenderal Andika pun sempat membuat gebrakan-gebrakan keputusan yang ada di TNI. Selama menjabat Panglima TNI, sudah pasti Jenderal Andika selalu tetap terekspos oleh media-media nasional, bahkan oleh YouTube-YouTuber juga. Semuanya selalu mengekspos Andika Perkasa. Hal ini membuat semakin terus bersinar Andika Perkasa. Sampai pada akhirnya 19 Desember 2022, Andika Perkasa akhirnya pensiun dengan menjabat Panglima TNI selama 1 tahun 32 hari dan digantikan oleh Laksamana Yudo Margono. Ya, itu tadi perihal masa saat itu bersinarnya Andika Perkasa saat di TNI. Silakan berikan komentar kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Salam dari saya, Gultom 82 Militer Indonesia.